Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, balik lagi di YouTube channel aku. Kali ini aku akan memasak makanan yang enak, pedas, dan gurih, yaitu kerupuk seblak. Oke, jangan lama-lama, kita langsung aja yuk. Ini bahan-bahan untuk masak kerupuk seblak. Siapkan panci, lalu masukkan kerupuk ke dalam wajan, lalu masukkan minyak. Utamakan minyaknya sesuai selera, lalu diaduk rata. Di sini saya menggunakan api yang kecil. Lalu diaduk rata lagi sambil menunggu apinya panas dan kerupuknya mengembang sedikit. Di sini sudah ada buih-buih, yaitu minyak yang panas, lalu diaduk lagi dengan rata agar semua kerupuk tercampur. Lalu setelah itu langsung disaring. Lalu sisihkan ke wadah. Lakukan dengan sama setelah dengan habis. Lalu goreng tiriskan. Di sini saya menggunakan Raiko, lalu diaduk rata dan dicampurkan dengan bubuk cabai. Sesuai selera aja. Di sini saya menggunakan sedikit banyak karena saya suka pedas. Diaduk rata, lalu disisihkan dan pindah ke piring sesuai selera kita. Ditata dengan rapi. Dan inilah hasilnya, kerupuk seblak pedas enak dan gurih. Oh.